Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada. Saat ini kita seperti biasa para sahabat ya, itu banyak burung-burung minta hujan lagi itu para sahabat. Kita doakan jangan hujan lagi karena kami berada di tengah sungai ini. Dan di sini tadi sahabat kita telah menemukan batu yang masih tertanam nih para sahabat. Di sebelah buah durian tuh para sahabat, ada buah durian tuh, nampak para sahabat. Mungkin masak nih para sahabat. Ya, Win. Buah durian. Kok kecil kali? Masak ini. Saya dipetik yang paling atas juga. Tapi kita enggak fokus ke durian para sahabat ini kita. Langsung kemarin nih para sahabat, ada nampak Sulaiman garisnya nampak dari alhamdulillah nih para sahabat, besar nih para sahabat. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Ini temuan yang sangat luar biasa nih para sahabat. Masih asli tertanam di tanah tadi. Cuma nampak sedikit aja garisnya para sahabat ya. Kita langsung saja menuju air, kita cuci. Mana kondisi batu ini? Dan di tangan jari saya ada batu kecil. Tadi saya jalan-jalan dapat juga para sahabat, walaupun kecil. Ini geliga juga tuh. Nah, ini Sulaimannya putih nih para sahabat. Kalau Sulaimannya oranye lebih manis lagi ini kristal. Pasti batunya ini memang kristal besar nih para sahabat ya. Ada combong juga di sini. Dan ukurannya sekali lagi lumayan besar. Saya juga tadi mendapatkan batu akik jenis geliga nih para sahabat. Ini kecil ada keretakannya, sangat disayangkan para sahabat ya. Ini juga. Oh, ini mungkin jasper. Tapi belum tahu pasti juga kita para sahabat. Takutnya nanti kita buang dalamnya bagus. Ntar kita ambil dulu. Nah, ini ada tiga batu, strike tiga batu kita. Yang pasti ini punya sahabat saya, para sahabat. Kita akan lanjut ke perburuan. Doakan kami, para sahabat, agar mendapatkan batu-batu yang cantik-cantik, yang pedas-pedas. Yang gimana gitu, para sahabat, yang buat cetar membahana. Biar kita nggak sia-sia, pergi jauh-jauh. Ini kita telah melihat batu berwarna merah lagi. Sangat sayangkan jasper para sahabat. Kita tinggalkan. Sambil terus mencari. Di sana ada pantai lagi, Win. Di belakang sana. Ada tenggelam, enggak tahu juga. Ini ada batu yang tertanam lagi nih, para sahabat ya. Merahnya luar biasa nih. Ini badar tuh, sahabat. Kita tinggalkan saja di sini lagi. Badar juga. Kita tinggalkan. Ini daun-daun ini terbawa derasnya air nih, para sahabat. Terhempas deh. Seperti kayak ginilah kondisinya. Saya bayangkan dapat yakut merah para sahabat. Tanahnya bening, di dalam warnanya merah merona. Ini batu kristal. Tapi masih kurang indah para sahabat. Sini ada batu yang kristal juga nih. Warna oranye-oranye gitu. Ini golongan lumut nih. Ini masih ada yang nampak. Ngintip-ngintip nih orang malu nih para sahabat. Kita congkel aja. Sama juga nih kejadiannya. Langsung saja kita akan kembalikan sama sahabat kita tadi. Ini ada batu jenis kecubung nih para sahabat. Tanah kecubung. Kristal pastinya. Hitamnya hitam pekat nih para sahabat. Mungkin kali ini kita ambil bawa pulang nih. Mau kewin ini, Win? Yang hitam? Hah? Bawa aja. Sahabat kita tidak mau karena luan dia yang nemukan. Tapi dia tidak mau diberikan untuk kita ya para sahabat. Di sini kami pemburu akik berterima kasih kepada kalian yang sampai saat ini masih setia terhadap kami para sahabat. Ada batu mengkristal nih para sahabat ya. Bening tapi berat rataknya. Kita tinggalkan saja. Dan di sini para sahabat kita temukan lagi. Ini ya, geliga nih ya para sahabat, golongan geliga. Kecil, sangat sayangkan kecil. Seperti pecahan gitu. Ini memang kondisi alam ya.
batunya memang sudah begitu para sahabat. Ini terhempas, terkena kencang air, tabrak-tabrak batu lain. Jadilah dia serpihan-serpihan kecil gitu para sahabat. Nah, ini sahabat saya lagi kembali menemukan batu akik jenis lumut nih para sahabat, golongan pancawarna. Ada lumut silukinya juga yang kuning-kuning di bawah nih para sahabat. Nah, ini tampak dari sebelahnya, sangat luar biasa nih. Alhamdulillah sekali lagi. Kita lanjut ke perburuan para sahabat. Dan kami di sini pemburu akik mendoakan kalian semua dalam keadaan yang pastinya pertama sehat dulu para sahabat. Yang pertama dan yang utama kita harus sehat dulu biar bisa melakukan aktivitas yang lain. Kayak mana kalau nggak sehat nggak bisa kita beraktivitas para sahabat ya, atau kurang pas gitulah kalau kita beraktivitas pun. Dan doakan yang terbaik untuk kalian semua. Kita ke pinggiran pantai sana para sahabat ya, pinggiran sungai. Hari ini kami terkendala dengan air yang sangat kencang para sahabat. Mungkin kita nggak naik ke atas, kami putuskan. Karena kencangnya air, sini ada batu yang mengkristal berwarna coklat. Warna ada coklat, ada putih. Langsung saja kita coba mereview. Nah, ini jenis lumut nih para sahabat. Ini tidak kita ambil aja nih para sahabat, karena kurang bagus motifnya. Kalau yang tadi semua sudah saya review para sahabat ya. Cuma satu batu ini yang belum ditinggalkan. Nah, kita mendapatkan ini para sahabat kecil-kecil hari ini. Tapi itulah namanya rezeki, wajib dan pantas kita syukuri. Lanjut kita ke perburuan para sahabat. Kita menyisiri pinggiran sungai yang ada air-airnya sedikit para sahabat ya. Ingat saya dalam beberapa video kita mendapatkan batu yang berada dalam air posisinya. Nah, ini jenis lumut nih, badar para sahabat ya. Kita tinggalkan, bisa saja ini kita jadikan batu akik para sahabat, bukan tidak bisa bagi yang mau. Tapi kalau kami jujur aja, ini belum masuk kategori yang kami ambil bawa pulang, karena jauh para sahabat. Kita mengambil yang jelas-jelas saja yang pasti. Sini ada batu berwarna merah. Itu sangat sayangkan, ini jenis batu air nih para sahabat. Membedakan batu air dengan batu biasa, batu air memiliki kekerasan yang kurang dibandingkan dengan batu akik. Itu menurut saya para sahabat, sekali lagi ya. Kalau memang ada ahlinya, jangan disalahkan. Nah, itu menurut pengetahuan kami, biasaan di lapangan para sahabat ya. Ya, ini bukan nih para sahabat ya, jasper. Kali ini kita berburu dalam air nih para sahabat. Ini juga kristal tapi nggak bagus, nggak sama. Dan kita lanjut lagi ke perburuan para sahabat ya. Dan mungkin nggak lama lagi nih kita akan menyudahi video ini para sahabat. Doakan di ujung video, biasa di ujung video kita dapat para sahabat, betul, dapat batu cincin. Tapi nggak tahu rezeki lah. Ini golongan apa nih mas? Badar nih para sahabat ya. Tinggalkan. Maklum para sahabat kalau ngomongnya agak terngos-ngos, agak gimana gitu, karena napas saya jujur aja nggak beraturan, karena terpacu adrenalin ingin mendapatkan batu yang bagus. Ini warna merahnya, merah sangat bagus nih para sahabat, sangat cerah. Ini sangat disayangkan, sekali lagi nggak, statusnya nggak jelas para sahabat. Nah, kawan saya udah manggil, mungkin kita sudahi saja video ini. Nah, para sahabat, kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti para sahabat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.